peluang untuk menjadikan gol dan menang tapi semuanya terlepas, apa yang jadi coach? Kita tahu yang Argentina juara bertahan, bekas juara Piala Remaja 2021. I think kalau kita tengok pada separuh masa pertama, dua kuarter pertama tu, kita nampak boleh orang cakap boleh match dengan diorang lah. Tetapi beza kita dengan Argentina adalah diorang boleh bermain physically consistently untuk 60 minit. And kalau kita tengok pemain kita atas tengok bila second half dah banyak pemain yang start kena knock sana and ada some cramp. So I think ini benda yang pemain kita tahu bahawa bila berada di pentas antarabangsa ni, physically is very demanding. So I think we can match. Nak cakap team Argentina bagus, at patches kita ada at the moment kita ada dapat peluang untuk mencipta. Kalau tidak, kita tak akan dapat 4 BC, which is kita create 4 BC, Argentina hanya dapat 1 je sebenarnya perlawanan. Only thing kita tak, orang cakap tak masukkan, tak apa, convert penalty corner tu ke dalam goal. And penalty corner, macam saya pernah cakap kan, bukan it's about flicker, it's about the whole set of penalty corner. So how about injector, how about penampan, trapper, and end of the day, flicker kena make sure bola tu masuk dalam goal. But saya kena puji pemain, diorang dah compete untuk 60 minit, bagi the best yang diorang ada, but end result kita keluar dengan kekalahan untuk game hari ni. I think untuk gol pertama tu, gol untuk saya, gol yang kita boleh orang cakap boleh save lah. Tetapi because kelekaan dari segi struktur bertahan kita, and the moment dia score gol pertama tu, kita boleh tengok pemain dah start down. So which is benda tu tak sepatutnya berlaku lah, sebab kita masih lagi ada ruang, ada masa untuk orang cakap fight untuk dapat gol penyamaan. Tetapi selepas gol pertama, diorang keep coming, kita start hilang fokus, kita start hilang structure kita, then diorang keep datang. So saya rasa experience is lesson untuk pemain, but how long dia ambil pengalaman ataupun experience ni untuk overcome and come back untuk game yang seterusnya, which is lebih important, main dengan Australia hari Jumaat nanti lah. So keeper, gol pertama tu, so apa Ruslan nak tahu tentang gol tu, macam mana, apa yang kesilapan yang terjadi? Dari segi gol pertama, of course salah saya. Cuma saya kurang fokus lah dari segi eyes on the ball tu. Sebenarnya sepatutnya saya lebih fokus tengok bola, so dari situ lah kesilapan saya. Yang kedua, from closer range. Yang kedua, macam you went down. Gol kedua, explain lah. Gol kedua, sepatutnya saya stay calm and bila dia cross tu, saya terus block, pergi double pack lah. Sepatutnya pergi double pack ataupun stay on the feet. So, the next match against Australia is another tough team, strong team. Saya ambil tanggungjawab tu sebab time lawan Australia tu untuk lebih jadi yang lebih terbaik lah. Lawan dengan Australia nanti. Coach, dapat dia tentang satu dia rest dengan Australia, last chance for the final. Okay, I think kita sedia maklum Australia tewas dengan Argentina and menang dengan Chile. Sama dengan kita menang dengan Chile, kita tewas Argentina. Tak ada keputusan lain selain daripada menang dengan Australia untuk kita berada di dalam peringkat suku akhir. So untuk saya, tempoh 36 jam daripada malam ni sampai hari Jumaat pukul 2 petang, pemain kena buat proses dengan betul dari segi recovery diorang, dari segi pemakanan diorang, dari segi video analyst, dari segi homework yang sepatutnya diorang buat, and yang kita akan buat preparation untuk how kita nak main dengan Australia. Because menang saja untuk bawa kita ke quarter final. So now siapa yang betul-betul nak masuk quarter final kena ambil peluang ni. And I think macam saya kata tadi, apa yang berlaku hari ni is a lesson untuk diorang, and how much lesson yang diorang ambil, berapa cepat diorang nak berbetulkan kesilapan tu untuk turun 100%, 60 minit, give their best, menang,
kita akan masuk ke final, then from there kita akan plan untuk another stage punya lah. I think benda ni benda yang I think untuk saya keep bermain pemain-pemain untuk sentiasa hydrated because body kita perlukan banyak air. And kalau pemain-pemain macam even Rafael, goalkeeper sendiri pun always hadapi masalah cramping. So saya always remind pemain, botol air tu is you punya good friend lah. Every time, everywhere, mana-mana pergi pun always ada botol air. I think dari segi hydration, seawal pagi memang kita ada proses untuk ambil hydration urine ni. I think urine test semua okay, cuma daripada last pagi sampai game malam tu berapa banyak air yang intake diorang ambil. And of course dari segi physical hari ni kita tengok it's very very hard, so maybe benda tu pun contribute pada cramping untuk hari ni lah. But macam saya kata, this not an excuse untuk kita bagi untuk kekalahan ini hari. Kita kena counter balik apa yang kita dah buat kelemahan tu, and kita kena turun untuk the best 60 minit lawan dengan Australia nanti lah. So, saya tengok tim-tim lain, seorang pun tak jatuh cramp. Semua match saya telah saya tuntut dalam junior camp, seorang pun tak jatuh cramp. First, both our matches match malam. So, subuh pun tak kuat. Still, dia hujan lagi. I think cramping, I mean, this is about physical lah. Untuk saya, kita dah buat kerja kita untuk kuatkan fizikal pemain. And I think, yeah, benda dah berlaku, kita pun tak boleh nak cakap ambil blame tu as a excuse. But, yeah, kita kena manage apa yang kita ada. Any injury yang ada, kita masih ada dua pemain yang standby. Kalau terpaksa kita buat pertukaran, then kita buat pertukaran. But, saya rasa dari segi proses tu, kita dah buat benda tu dengan betul. And player kena ambil tanggungjawab untuk continue benda itulah. Player terlalu tertekan sampai effect. Untuk saya, kita dah sentiasa remind pemain untuk sentiasa bersedia dari segi physically, emosi dan mentally diorang. So, I think benda ni is about process. Untuk pemain-pemain yang remaja, benda ni kita tugas kita orang Barisan Kejuruteraan untuk keep remind pemain. Okay, but dalam masa sama, pemain perlu ambil tanggungjawab untuk pastikan this is World Cup stage. Ini bukan level yang domestiknya tournament. Diorang kena lebih bertanggungjawab, kena ambil own initiative untuk buat proses recovery, proses performance dengan betul lah. Coach, hari Jumaat 2 petang. Untuk saya dari segi advantage tu benda yang sama. Australia pun ada masalah dari segi cuaca. Even kita pun bukan cakap kita tak ada masalah dari cuaca, but slightly advantage because kita punya humidity lah. Itu saja yang saya nampak. But macam saya katakan awal tadi, tak ada alasan, tak ada excuse, tak ada shortcut. 60 minit, give all out, turun, panas, hujan, salji, kita kena turun and bagi kitanya best performance. Itu saja untuk layak ke suku air. Tak ada jalan shortcut, tak ada pilihan lain. Dalam masa yang terlalu, I mean, kita tak ada masa pun. I mean, too short ni, kita bukan ada masa untuk memantau. I mean, untuk saya, it's about masa tu, moment tu, pemain kena lebih fokus untuk pastikan setiap, orang cakap, rutin. Maknanya daripada injector, daripada trapper, daripada flicker, rutin yang sepatutnya diorang buat tu, diorang kena execute dengan well. I think, bukan kata kita tak buat persediaan, kita buat. And kalau kita tak boleh menjadikan gol daripada Pentagonal, kita tak score 5 gol semalam. Only thing, macam saya kata tadi, rutin. So, maknanya apa yang diorang buat, benda yang betul untuk untuk execute Pentagonal tu, diorang kena consistently buat and diorang kena buat benda tu dengan betul. So, it's not about how kita nak repair. Diorang kena tengok apa yang diorang buat betul and diorang kena consistent and do things right. Itu je. Coach,